السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه إن الحمد لله حمدا لمن جعل شهر رمضان وفرض فيه الصيام وانزل القرآن صلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى آخر الزمان أما بعد Al-Siyam Rahimahkumullah Kepada Allah Jangan berhenti Untuk selalu memanjatkan puji syukur Seiring dengan tidak pernah berhenti pula Diberikan kepada kita berbagai rahmat, inayah dan fasilitas Bersyukur akan menyebabkan apa yang diberikan oleh Allah Menjadi semakin berkah. dan itu akan menjadi sangat bermakna dalam kehidupan kita. Kepada junjungan tercinta Al Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita tidak kikir untuk selalu mengirimkan salawat salam buat beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kecerdasan bersalawat dan diikuti dengan komitmen untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan itu menjadi asbab bagi hadirnya syafaat dan pembelaan beliau di saat nanti pada satu saat di atas mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala ternyata amal-amal kebajikan kita belum mampu menolong kita menjauhkan kita dari azab neraka semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bisa mengiringi kita di sana. Ahli Siam rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga dari bulan Ramadhan. Beruntunglah kita yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadhan. Tapi lebih beruntung lagi kita yang bertemu dengan Ramadan dan kita memanfaatkan kesempatan Ramadan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menata memperbaiki diri kita agar kita menjadi semakin baik dan yang paling pokok adalah bagaimana keseluruhan ibadah Ramadan akan mengantarkan kita pada sebuah derajat yang sangat tinggi yang menjadi tujuan dari ibadah Ramadan la'allakum tattaqu al siam, rahimakumullah Ramadan ini fasilitas Ramadan ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin kita yang rindu akan jannahnya Allah Subhanahu wa taala kita yang rindu akan reda Allah subhanahu wa ta'ala maka kesempatan Ramadan mestinya tidak boleh di sia-siakan ibadah Ramadan banyak sekali sebenarnya manfaat yang dapat kita peroleh tapi paling tidak Ramadan itu adalah bulan terbiah bulan didikan melalui apa yang disebut oleh para ulama, tazkiyatun nafs, pencucian diri. Melalui pencucian diri itu, maka akan lahir seluruh pandangan-pandangan kita, performance kita, penampilan kita dalam keseharian akan semakin baik dan semakin positif. Dalam Al-Qur'an disebutkan "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha". Beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang selalu mensucikan yang selalu mengotori diri. Pada diri manusia jemaah rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa Dalam tubuh kita itu ada sepotong daging. Yang jika kita pelihara, jika kita didik, kita betul-betul memanfaatkan potensi itu dengan baik, maka akan baik seluruh tubuh kita. Ala wa inna fil jasa dimudurah, kata Nabi. Ketahuilah di dalam tubuh ini ada sepotong daging. Kalau daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh. Namun, jika wajah fasadat, fasadat jasad dulu, tapi kalau daging itu rusak, maka akan rusak seluruh tubuh. Maknanya tidak hanya tubuh secara fisik, tetapi jika hati kita itu kita kelola dengan baik, akan melahirkan keberuntungan bagi diri kita sendiri. Dan itulah didikan Ramadan. Sebenarnya menurut para ulama, Awal kehidupan kita di alam dunia itu kita berada pada posisi fitrah. Kita membawa potensi baik. Karena ketika ditiupkan roh ilahiah ke dalam diri kita, kita menjadi baik. Hanya karena tidak bisa dihindari interaksi kita dengan alam materi yang kadang-kadang menyebabkan diri kita terbawa sehingga ya kita sering menggunakan kita sering melakukan hal-hal yang negatif tapi sesungguhnya ibadah puasa ini dalam rangka untuk merawat ibadah Ramadan itu dalam kerangka untuk mengembalikan fitrah diri kita agar kita semakin suci Ahlu siyam rahimakumullah. Kalau hati ini selalu disucikan, kalau jiwa ini selalu diluruskan, dibersihkan terus, maka pandangan kita terhadap apa yang terjadi itu selalu positif. Itu hebatnya. Sebagai contoh, umpamanya, kalau kita dalam batin, dalam suasana yang sangat positif, yang sangat indah, maka kita akan memandang seluruh yang kita lihat itu menjadi indah. Contoh, kalau kita, sahabat kita, teman kita, seorang pegawai rendahan tapi dia punya rumah bagus, maka kita kemudian berkata, ya memang pantas. Dia memang pegawai rendahan, tapi dia hidupnya hemat. Dia selalu dalam reda Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau apa batin kita itu selalu bersih. Kalau ada pejabat yang hidupnya baik, hidupnya dengan penuh fasilitas, maka kita selalu akan berkata bahwa ya memang wajar karena dia tidak sekedar mencari harta tapi dia banyak sekali juga beramal. Karena dengan amal itu maka Allah Subhanahu wa taala semakin melimpah rezekinya. Jadi kita tidak pernah menilai memandang orang dengan pandangan yang negatif. Tapi kita selalu selalu mengedepankan hal-hal yang positif. Kalau tetangga kita hanya seorang pedagang kecil, penjual tomat umpamanya, penjual rica umpamanya, tapi dia kemudian bisa naik haji dia hidupnya mewah ya hati kita kemudian berkata ya pantas wajar memang karena selain dia berusaha dia selalu mendekatkan diri kepada Allah pendek kata bahwa kita tidak akan menilai orang itu dengan pandangan dan negatif kalau jiwa kita ini sudah sudah suci jangan sebaliknya melihat ada tetangga kita teman kita yang hidupnya mewah teman di kantor kita kemudian berburuk sangka, bernegatif thinking. Wah, jangan-jangan dia sudah korupsi. Ah, ini. Jadi puasa ini mendidik kita agar supaya kita selalu dalam pandangan-pandangan yang positif. Dalam pandangan-pandangan keindahan. Apapun yang dilakukan oleh orang lain akan dipandang indah kalau hati kita memang selalu disucikan. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah Ramadan yang oleh Imam Al-Ghazali Ramadan itu adalah sarana instrumen untuk melakukan tazkiyatun nafs upaya pembersihan diri kita supaya diri kita suci hati kita selalu jernih dan kita akan memandang orang dengan pandangan-pandangan keindahan kita mestinya memanfaatkan ibadah Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja tetapi bagaimana kita memetik nilai pelajaran terbesar dari ibadah Ramadan bahwa ibadah ini mendidik kita untuk selalu tampil baik dan menilai orang dengan pandangan-pandangan keindah. Itu salah satu dari uh, tarbiyah Ramadan, didikan Ramadan. Dan kita berharap dengan tazkiyatun nafs dan kemudian mencapai derajat takwa, maka takwa itu di dunia ini akan menjadikan seluruh persoalan kita, problema kehidupan kita akan diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah bertakwa. Karena ada garansi, ada jaminan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuquhu min haitsu pada siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka. Itu kalau di dunia, kalau di akhirat, ya sudah jelas, takwa itu sebuah perbekalan yang sangat berguna bagi kehidupan yang baru di sana. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, semoga diri kita semakin baik, semakin suci, dan kita akan memandang seluruh pandangan kita, instrumen yang ada pada diri kita, dengan mendengar yang baik-baik, dan kemudian memandang yang baik-baik, memberikan penilaian terhadap seseorang, terhadap teman, kawan, dengan pandangan-pandangan yang baik, dan yang paling terakhir, semoga takwa. menjadi perbekalan kita untuk sebuah kehidupan yang baru di sana. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahu'l-musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.